Selamat sore pemirsa Gria Cantik. Inspirasi dalam membuat konsep hunian rumah tinggal bisa datang dari mana saja. Bisa dari majalah, sosial media, bahkan dari Gria Cantik. Berbeda dengan teman saya yang satu ini, hobinya traveling ke luar negeri membuat dia untuk membuat konsep hunian rumah tinggal impiannya. Nah, seperti apa rumah tinggalnya? Penasaran? Just follow me. Ini kan seperti biasa nih, saya udah telepon-telepon dari sini. Nah, aku datang kan, Mbak Lia. Ini kan aku lihat nih dari luar nih, pasar bangunannya ini kan, wah besar, megah gitu. Ini luas tanah berapa sih, Mbak? Luas tanahnya 365 ya. 365, oke. Luas bangunannya sekitar 500. 500? Iya. Cukup besar ya bangunannya. Apalagi di hook ini jadi terlihat lebih besar ya. Iya, karena di hook ya. Oke. Nah, untuk konsepnya sendiri, konsep punya ini seperti apa sih, Mbak? Konsepnya mungkin kalau Mas Dimas lihat dari depan mungkin kayak modern ya, modern kontemporer ya. Cuman saya ada penambahan aja di beberapa posisi. Okay. Tapi kalau yang di dalam itu totally different. Totally different iya, dari totally luar. Different. Gitu. Berbeda style, berbeda gaya. Berbeda style, ya. Gitu. Mungkin itu ada sangkut pautnya dengan hobi Mbak yang suka traveling gitu ya. Iya, mungkin. Oke. Gitu. Aku jadi pengen lihat di dalam. Ke dalam? Oke. Okay. Sip, yuk kita ke dalam. Terlihat memang terlihat beda yang tadi dia bilang bahwa di luar sama dalam kontras. Iya. Yang di luar modern kontemporer, di sini nih klasik. European klasik. Iya. European klasik. Berasa walaupun dia modern klasik tapi basically European ya guys. European ya. Iya. Itu berawal dari aku suka sama Eropa, terus aku traveling ke sana dapat inspirasi. Sekarang untuk ini area foyer ruang tamu. Foyer ruang tamu. Kita lihat nih. Kita langsung lihat tuh sebelah sana tuh. Iya. Nah, itu favorite area. Di rumah ini. Aku pengen gitu. Kesana, boleh? Boleh. Boleh. Ya, Mas Dimas. Okay. Favorit keluarga. Ruang favorit. Iya, ruang favorit keluarga, living room. Ngumpul-ngumpul berarti. Ngumpul keluarga, teman-teman terdekat, saudara terdekat yang datang pasti di sini. Hangout di sini. Iya. Oke. Di sini. Ini kalau aku menganalisa sedikit nih tentang layout rumah Mbak nih. Kita tadi masuk ada area foyer atau ruang tamu ya. Iya. Lalu ke area langsung ke area living room. Living room ruang keluarga. Iya. Nah, di sini nih berdampingan semua ya, berarti ini tanpa sekat semua berdampingan. Iya, ini kayak connecting ke semua area. Ruangan. Pusatnya berarti ini. Iya. Ya? Ada ke area dining, ada area kitchen, area itu kayak semacam area itu tempat anak saya main piano sama galeri foto-foto liburan. Gitu, dikumpulin di situ. Untuk di sini nih, kita bahas untuk area ini nih. Living room. Di sini aku malah lebih terasa leganya lebih lega lagi karena basicnya kayaknya kamar. Voidnya tinggi ya. Void ya. Ceilingnya tinggi. Iya. Banget. Sirkulasi udaranya juga. Iya. Itu tujuannya. Iya, sirkulasi udara sama biar lega. Terlihat lega. Terus kalau aku lihat juga di sini tuh penerapan dindingnya tidak terlalu banyak ya yang masif ya. Jadi basically semua serba tembus pandang ada. Tembus pandang. Iya. Iya. Karena dindingnya juga di sana seperti yang dilihat kaca ya. Kaca biar plong. Melihat ke belakang. Terus aku tadi juga, aku memperhatikan baru notice bahwa untuk membedakan area foyer ruang tamu dengan living itu ada perbedaannya nih ya. Trap ya? Iya. Oke. Jadi memang didesain seperti ini ya? Iya. Biar ada perbedaan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Oke.
Very mantap, keren banget, Mbak. Gitu. Wow, nih kalau aku lihat nih di ini sebagai focal point di area ini nih kayaknya. Iya. Kayak semacam fireplace ya ini. Iya, perapian. Iya. Kok jadi, kepikiran sih ini? Iya. Jadi ini terinspirasi juga dari pas ketika saya traveling ke Eropa atau Amerika gitu. Ya, itu kan rata-rata rumah atau restoran atau bangunan itu di sana pasti ada tempat perapiannya. Iya, terus saya pengen sekali gitu punya rumah yang ada tempat perapiannya, tapi kan tidak mungkin diaplikasikan di Indonesia ya gitu. Karena kita nggak perlu gitu kan. Jadi ya udah saya jadiin TV cabinet. Iya. Jadi ngambil ini aja, filenya ngambil ininya aja. Referensinya ngambil, iya. fungsinya jadi TV, iya. Pemirsa, hunian dari Balia ini sudah sangat bergaya European Classic. Hasil dari traveling Balia ditumpahkan ke konsep hunian pribadinya. Nah, pemirsa ingin tahu seperti apa European Classic? Berikut informasinya. Ada inner court-nya ternyata di sini. Iya, ya? Iya. Ruang terbukanya di sini. Ruang terbukanya di sini untuk udara masuk. Ini kalau aku lihat agak berbeda nih iya. Area sini ya. Beda dalam sama luar beda ya karena aku pengennya di sini lebih simple. Lebih ya mungkin ini modern tropis. Agak ya. Modern tropis. Agak taste modern tropisnya di sini terasa nih. Iya, jadi cuma ada 3 bangku sama sofa. Iya, untuk duduk-duduk, iya santai. Ini juga aku lihat nih kalau di area duduk-duduk sini nih single chair-nya nih beda-beda nih. Beda-beda, iya biar nggak monoton. Biar nggak monoton, iya, ya? Biar nggak monoton. Iya, bantalnya juga sarung bantalnya aku beda-bedakan. Iya, beda-bedakan. Divariasikan biar nggak bosen. Benang merahnya tetap sama dengan material rotan. Iya. Rotan ya? Rotan, rotan. Karena rotan lebih santai ya, lebih simpel. Lebih simpel, lebih sustainable, Indonesia banget. Iya. Ini kan kalau aku lihat kan kita view-nya ini menghadap ke swimming pool. Swimming pool. Berarti kan ada tujuan untuk kita melakukan aktivitas swimming. Tetapi kita di-block. Di-block di sini. Karena kebetulan saya masih punya anak 3,5 tahun. Jadi cowok. Jadi nggak mau ambil resiko kalau nanti. Kalau misalnya saya bikin pintu atau atau ini nggak ada pembatasnya ya takutnya dia jadi ya dengan luasnya dia bisa keamanan ya keamanan ya tapi tetap saya taruh kaca biar nggak terlalu nutupin gitu jadi nutupin. Tidak terlihat masif fungsinya dapat biar nggak sempit jadi iya gitu berarti ini sama juga dengan materi dinding di belakang ya kenapa menggunakan materi dinding kaca juga ya pemisah ruangnya jadi biar terang ya. Biar terang. Terus sesuatu yang terang gitu. Berarti jadi pencahayaan alami. Iya, pencahayaan alami. Jadi kalau siang nggak perlu pakai lighting. Itu dia yang paling penting. Hemat, hemat energi. Kamar tidurnya ini nih, apanya? Konsepnya konsep remaja ya. Mungkin anakku kan pre remaja, jadi ya mungkin dengan warna-warnanya, dari warna-warnanya juga mencirikan remaja gitu. Jadi netral ya. Tapi menuju ke arah kamar remaja. Iya gitu. Tapi tetap masih ada unsur anak-anaknya. Anak-anaknya gitu. Ada, dewasanya ada di situ. Oke, okay. Very nice. Gitu. Kalau aku lihat nih ya. Kan layoutnya ini lucu banget nih layoutingnya di sini nih menarik karena ketika kita buka pintu ternyata di depan pintu langsung ada bed iya. Lalu tapi berhadapan langsung dengan ini wardrobe ya. Iya.
dengan lemari, tempat space yang kosong, jadi dibikin lemari yang sampai ke sampai atas, ceiling ya? Iya sampai ceiling, dan bisa digunakan sampai besar. Iya itu pasti tuh, iya. Kalau wanita kan basically kan banyak ya, benar, kalau banyak. Oh. Iya. Bathroomnya ini juga cukup unik nih, coba bisa dijelaskan sedikit ya nih. Bathroomnya pemilihan wallpapernya dia suka owl, suka burung hantu. Jadi dia pilih sendiri juga. Oke. Okay. Dinding ya. Dinding. Bata expose ya. Iya, bata expose. Dia pilih sendiri. Iya, makanya aku lihat tadi agak berani dengan permainan wallpaper. Yeah, ternyata bagian showernya itu menggunakan bata expose ya. Nah, di sini aku lihat lagi. Ada burung hantu nih. Iya. Ada apa deh? Emang dia suka, suka banget. Oh gitu. Dia suka owl, gitu. Yang pertama. Oh jadi memang hobinya dia tuh ini ya? Iya. Jadi kalau lihat pernak-pernik owl dia pasti udah langsung seneng. Seneng. Oh, iya. Okay. Nah Mbak, kalau di sini kan hobinya dengan pernak-pernik burung hantu. Nah kalau di sana apa? Kalau di sana lebih girly-girly, lebih anak-anak, lebih color pop. Dengan sentuhan pink, mint. Jadi aku emang kasih dia reading corner. Oh, pantesan tadi ada pemanfaatan ruang yang kosong itu sebagai yang itu ya? Yang agak mojok. Agak mojok. Nah, itu saya bikin kayak puff gitu, terus ada rak buku. Victorian, European ya? Iya, European style. Dari warna. Dari warnanya? Wood panelnya juga aku pilih yang Europe. Europe. Kalau dilihat nih kan European klasik, ada modern klasiknya. Yeah. Ini basically all around dibungkus dengan panel profil. Iya, berarti custom ya? Custom. Custom. Dan warnanya juga aku pilih yang Europe ya? Nah, Europe color. Itu dia ya, yang aku mau nanya. Ini kalau aku lihat kan kena bias cahaya nih, aku bisa lihat. Ini nggak putih, tapi nggak. Iya, bukan krem. Iya. Ini bukan hijau juga. Tapi di ranah itu dia bermain warnanya. Iya, di ranah itu bermain warnanya. Itu agak sulit juga ya waktu itu mengkompos warnanya dan memutuskan ini gitu, warna ini gitu. Jadi, tapi sesuai yang aku mau waktu itu. Ini cantik sekali. What I would do to take away this fear of being loved. Untuk treatmentnya nih, ngebahas tadi kan profil dinding. Iya. Treatment lantainya pun dibuat se-warm mungkin dengan parket. Material parket. Iya. Very nice. Nah, aku tanya aja langsung deh, basic konsepnya dari master bedroom ini seperti apa sih? Tetap European classic. European classic. Iya. Okay. Cuman mungkin di sini agak lebih kelihatan lebih agak berat ya daripada yang di bawah karena mungkin ketutup sama wood panel yang warnanya lebih warm, lebih ya warm. Warnanya lebih warm. Kalau di bawah kan putih sama wallpaper gitu ya. Ini lebih warm. Terus pemilihan material horden juga yang aku cari yang agak lebih berat dan lebih dari motifnya juga dari motif apa ya? Sulur ya? Sulur, iya sulur gitu. Oke. Jadi biar kontras dan nyambung gitu sama tempat tidurnya juga, sama nakasnya juga gitu. Ini juga super size nih kayaknya untuk
matras di dipannya ini, yeah. Ini 2 meter kali 2 meter ya berarti. Iya, iya. Headboardnya juga gitu. Keren banget ini. Headboardnya yeah. Keren, terus komposisi kan. Headboardnya juga custom. Ini custom. Custom. Back panelnya juga. Ini ada komposisi yeah, perbedaan. Ada back panel. Iya. Yeah. Dan di kanan kiri kan menggunakan kayu dan ada yeah. cermin, ada yeah. upholstery juga. Iya, yeah, iya. Yeah. Back panelnya sengaja dipilih fabric yeah. ya. Supaya lebih nyaman ya. Karena kan di kamar gitu lebih tempat emang untuk leye-leye gitu, yeah. Jadi memang dicari untuk yang bikin nyaman dan betah. Ini kesatuannya terlihat lagi nih di sini, ada chandelier di dalam kamar utama di pasir yeah, jatuhnya. Yeah, yeah. Ini memang jadi semacam apa ya? Iya, yeah, lagi-lagi karena itu tadi konsep European klasiknya yeah, ya, yeah. Identik sama chandelier gitu dan saya juga suka gitu, jadi setiap ada ruangan yang memang pantas pakai chandelier pasti dipasang chandelier gitu. Nah pemirsa, memang setelah saya melalui hunian ini dari awal sampai sekarang, dari ruang tamu, foyer, living room, kitchen, dining dan lain sebagainya, memang bergaya European klasik, tetapi di sini di master bedroomnya signaturenya berasa sekali, berasa European klasiknya tuh di sini sangat kental sekali. Lihat nih semua area di hunian Mbak nih yang merupakan pojok favorit dari hunian Mbak nih. Ini kan cantik-cantik yang, semua nih. Oke, okay. Mungkin living room ya. Karena living room karena tempat berkumpul keluarga, okay. Terus tempat kita menyambut tamu, terdekat, yeah. Teman, saudara semuanya ngumpul di situ. Jadi center point-nya dari rumah ini ya. Center point-nya di situ, di tempat situ. Kumpul keluarga. Iya. Yes, 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 yes. Gitu. Nah, pemirsa, kita juga ada kiriman pojok favorit dari pemirsa nih, dari Mbak Ika Arimanunggal. Nah, pojok favorit dari Mbak Ika Arimanunggal ini ialah corner yang tidak terpakai difungsikan menjadi area kerja sang ayah. Nah, yang saking kreatifnya, Mbak ini mengambil meja bekas dari rumah Eyang difungsikan di rumah ini. Tetapi pemanfaatan furniture-nya ini dibuat sangat menarik karena menggunakan materi-materi eklektik. Jadi campuran dari berbagai style design dijadikan satu sehingga menjadi suatu desain yang dinamis. Ada throw pillow dengan gambar tengkorak, modelnya pun mejanya dengan warna-warna kayu, terkesan vintage. Nah, disinilah kesan dinamis itu terwujud. Nah, Mbak Lia nih, terima kasih nih sudah mengizinkan tim Gria Cantik untuk datang dan lihat-lihat hunian yang cantik sekali.
It's very very apa European classic sekali di sini. Yeah. Thank you juga Mas Dimas udah main-main ke sini, udah mampir ke hunian saya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa Gria Cantik di rumah.